Nah, sekarang kita keluar dari alhamdulillah dapat lagi, guys. Gila, cuy. Ada order baru Shopee. 2 pesanan gabungan 24.000. Wah, let's go. Kita ambil dulu nih. 4 menit dari sini. Sekaligus 2 orderan, guys. Ini orderannya martabak. Emang cocok banget sih hujan-hujan makan martabak. Gue kalau lagi narik kayak gini, lihat-lihat makanan jadi pengen beli juga, cuy. Tuh, apa gue bilang, ya kan? Kalau hujan itu momentum, guys. Jadi orang-orang tuh mager buat keluar rumah. Dingin lah, apalah, ya kan? Jadi mesennya online. Ya, mudah-mudahan sih non-tunai ya. Semoga gitu. Biar akun gue gak minus. Mantap, martabak. Wah, ini nih. Oke, kita udah sampai. Bang, 245. Martabaknya dapet non tunai, jadi wallet semua nih. Mantap. Kita foto struknya dulu. Sambil nunggu orderannya beres, jadi abis ini kita ngambil lagi satu orderan lagi. Iya, Bang. Ya. Masih banyak, Bang, ya? Let's go. Kita udah dapet makanannya. Jadi sekarang tinggal ngambil pesanan satu lagi. Ini sama-sama martabak nih. Pertama kali gua dapet orderan di sini. Ini buat rekomendasi kalian juga nih. Yang lagi nyari martabak darah Peru. Martabak tip-top namanya nih. Boleh banget nih. Ini juga sama. Ini martabak langganan gua dan sering banyak banget di order. Martabak ASR daerah Malabar. Jadi hari ini menunya martabak semua nih. Martabak 2, nasi goreng 1. Oke. Kita agak maju dikit. Martabak ASR tiba di resto. 559 ya, Bang? 559. Ya. Oke, masih proses, jadi kita tunggu dulu, oke? Kalau hujan kayak gini emang banyak pesenannya, jadi lu kudu siap buat gas kemana aja lu dapet. Jangan salah, kardusnya warnanya beda-beda. Tersalah ngasih, berabe. Oke, kita antar pesenannya dulu. Kita buka mapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, seru kan? Seru tahu kayak gini. Lu bisa ketemu orang-orang random, ya. Enaknya tuh kalau malam ya gini, nggak macet, lenggang gitu kan. Udara sejuk. Cepet dapat duit juga malah. Ya, jadi nanti dari sini gua bakalan habis nganter yang pertama ini, gua bakalan nganternya agak jauh sih. Ke daerah Kota Tangerang ya. Satu menit lagi kita nyampe rumah sakit ternyata. Oke. Kita anterin dulu. Dibilang tadi di rumah sakit ini ya. Coba deh. Itu di mana ya? Gua hubungin dulu, guys. Soalnya dia bilang di rumah sakit tadi. Gerbang rumah sakit. Oh, ya. Itu kode keras itu. Foto jangan lupa. Eh? Rumah sakit. Aduh, Pak. Iya. Oh, salah, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ke puskesmas ini. Ya, rumah sakitnya depan. Ini puskesmasnya, guys.
rumah sakitnya sebelah sini. Mana? Sini. Ah iya ini nih. Rumah sakit Asyifa. Hah? Iya, yang martabak ya? Iya betul. Oh iya. Saya foto dulu buat penyelesaian. Maaf. Tadi saya di situ puskesmas ternyata salah tempat. Aku tulisnya padahal rumah sakit Asyifa. Iya, saya ngelihatnya tulisan juga sih Asyifa tadi. Saya pikir itu. Kasih tahu sama orangnya puskesmas ini. Makasih ya, Kak. Oke, makasih ya, Pak. Ayo sama-sama. Oke, guys, udah beres. Untung dikasih tahu ya. Dia bisa tahu gitu kalau gue tujuannya mau ke rumah sakit. Dan orang itu ngasih tahu gitu kalau itu puskesmas bukan rumah sakit gitu. Ini orderan keduanya lumayan nih 13 menit. Sambil jalan-jalan gue enggak apa-apalah. Malu gue sebenarnya tadi malu sempat. Tapi enggak apa-apa sih orangnya baik gitu, maksudnya ngasih tahu. Kan gue enggak tahu itu mana puskesmas mana rumah sakit. Gue pikir enggak ada puskesmas, ternyata ada puskesmasnya. Ya oke lah, let's go guys, kita antar dulu ya. Sampai ketemu di lokasi.